أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sambungan tajuk kita di dalam bab kelebihan bulan Ramadan. Yang hari itu kita sambung. وقد ورد أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح كلها في رمضان. Ada hadis tu. وتغلقوا الأبواب النيران وتقيد مردة الشياطين ويذهب بهم إلى البحار كي لا يفسدوا على المسلمين صيامهم وقيامهم. Diriwayatkan bahwasanya, kata dia, pintu langit, abwab as-sama, pintu langit, wa abwabul jannah, dan juga pintu syurga. Anna abwabas samai wa abwabul jannah, bahawa pintu langit dan pintu syurga, taftahu atau tuftahu kulluha fi Ramadan, dibukakan kesemuanya pintu-pintu langit dan juga pintu-pintu syurga pada bulan Ramadan. Baik, maksud yang dikatakan, dua benda yang penting yang disebut di sini, satu langit, satu syurga. Langit mana yang kita berada berlindung sekarang ni, kita duduk bawah naungan langit. Mana dalam dunia. Yang dikatakan syurga iaitu di akhirat. Mana dua masa yang berbeza. Tapi disebut di sini dalam bulan Ramadan, bahawasanya pintu langit dibuka pada bulan Ramadan. Kalau pintu langit tu maksud dia apa? Makna rahmat. Dibukakan rahmat Allah pada bulan Ramadan. Macam mana hadis yang kita sebutkan di awal hari itu, ya, awaluhu rahmah. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Maka dibukakan pintu rahmat sekarang ni, ni awal Ramadan. Dibukakan pintu rahmat. Maka siapa sahaja yang meminta ampun daripada Allah Ta'ala segala dosa-dosa dia, maka diampunkan. Siapa sahaja yang beribadah di dalam bulan Ramadan, ya, imanan wahtisaban, beriman dia, percaya tentang balasan syurga, balasan pahala, dan menghisap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan baginya dosa. Itu dikatakan rahmah. Dan bulan Ramadan ni jugalah yang katakan rahmat, dibukakan pintu doa. Siapa sahaja yang memohon, maka dibukakan doa, dimakbulkan doanya. Sebab itu dikatakan alim ulama, pohonlah kamu di dalam bulan Ramadan apa sahaja yang kamu hajati,
maka dia akan memberikan. Setelah mendapat pintu rahmat di dalam dunia dengan pintu pengampunan, pintu rahmat, maka rahmat yang lebih besar iaitu syurga. Siapa sahaja yang masuk bulan Ramadan, mati dia dalam bulan Ramadan, insya Allah ahli syurga lah dia. Sebab dia kata abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Begitu juga diriwayatkan pada bulan Ramadan ini dibukakan pengampunan bagi ahli-ahli neraka. Maka diampunkan mereka macam mana bulan Merdeka diampunkan orang-orang penjara oleh Yang di-Pertuan Agong. Maka bulan Ramadan ini diampunkan orang-orang yang ahli neraka. Begitulah kata rahmatnya, dan juga katakan pintu syurganya dibuka. Wa tuqlaqu abwaban niran, wa tuqlaqu abwabun niran, dan dikuncikan segala pintu-pintu neraka. Siapa saja yang mati dalam berpuasa, makna mati dalam Islam, maka ditutupkan pintu-pintu nerakanya. Tapi siapa yang mati dalam keadaan fasik, tak puasa, tak dapatlah. Mungkin diringankan, mungkin diberatkan kerana tidak puasanya. Itu tertentu pada Allah. Ya. Jika dikendaki di azabnya, yu'azibhu, itu dalam bab sembahyang. Jika dikendaki Allah Ta'ala, diampunkan bagi dia. Baik, jadi ditutupkan pintu neraka tu maknanya, ya, orang yang mati di dalam bulan Ramadan, mati dia dalam berpuasa, dia tidak disoal azab kubur. Dia tidak kena fitnah kubur. Tapi telkin baca juga sunat. Kok last lagi kubur balah satu kampung. Dia kata dah mati bulan puasa, diangkat azab kubur, tak ada soal siasat dalam kubur. Jadi dia kata tak payah baca telkin lah. Kata seorang lagi, dak, aku dulu mengaji, aku tengok orang tua-tua dulu buat puasa ke tak puasa ke, baca telkin. Bergaduh atas kubur sekarang. Ya, hukumnya tetap sunat. Sebab tu alam tu kita tak tahu, tu alam kerja Allah Ta'ala. Kita kerja apa yang kita boleh buat atas muka bumi ni dalam hukum syarak. Baik, ditutupkan pintu api neraka. Sikitlah nak kait. Ada semalam orang tanya masalah, dia post kat saya satu kitab tulisan Rumi. Sebab tu buku-buku bacaan ni tuan-tuan hati-hati. Kita beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kita kata iktikad ahli sunnah wal jamaah dalam segi ilmu akidah dan tauhidnya, menetapkan hukum orang tu fasik, kafir, rosak akidah, apa dalam iktikad ahli sunnah. Di dalam hukum fiqh kita pakai mazhab Syafi'i. Ya, itu kena ingatlah, mazhab Syafi'i dengan masalah hukum akidah dia tak sama. Mazhab kita dalam fiqh Syafi'i, mazhab kita dalam tauhid ahli sunnah wal jamaah. Tapi semua orang yang bermazhab Syafi'i itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dia bermazhab Syafi'i, akidah dia bukan ahli sunnah wal jamaah, tu yang membimbangkan. Sebab semua ulama-ulama mazhab Syafi'i adalah ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi dia buat satu buku rentiran daripada ceritanya tentang puasa. Kawan dia snap gambar tu, bagi tahu betul ke ustaz, katanya. Muqaddimah dalam bab puasa, dia kata situ puasa adalah wajib seperti mana yang maklum ataupun yang makruf, hukumnya termasyhur dah bahawasanya puasa tu wajib. Yang boleh didapati pengetahuannya dengan cara daruri, spontan. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa, kata dia, hukumnya adalah kafir atau murtad, kata dia. Ni hati-hati, cerita kitab ni kitab fiqh. Bila cerita bab puasa, mana fiqh.
Tapi bila dia batang datangkan dengan hukum kafir atau tidak, itu balik pada akidah. Itu kena rujuk kitab akidah. Jadi dia tak termasuk. Saya tak tahulah isi kandung dalam kitab dia tu adakah cerita mazhab Syafi'i ataupun tidak, sebab dia tak bagi pun secara detail. Tapi dia bagi muqaddimah tu lah. Dia terkejut dia pasal apa hukum kafir ustaz, kata dia. Dia tanya saya. Saya kata tak betul tu. Akidah kita ahli sunnah, dia tidak menghukum kafir orang yang tinggalkan ibadah. Tu ingat tu, tu ahli sunnah tu. Kalau lain pada tu, dia bukan ahli sunnah. Sama ada dia Syiah ataupun Wahabi. Ataupun Mu'tazilah. Dia bukan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah dia punya pegangan dia meninggalkan kewajipan, kefarduan, sembahyang, puasa, zakat, haji. Hukumnya fasik. Hukumnya fasik, bukan kafir. Dia hukum kafir terus, murtad. Maka sedekahnya tak boleh terima. Dia tak nak bawa kepada perpecahan lah tu. Kalau dia sedekah kat masjid, tak boleh terima pasal dia tak puasa. Dia melarat. Baik. Saya terangkan balik pada orang yang bertanya, saya kata dalam masalah meninggalkan kewajipan itu ada dua jenis. Satu, dia tinggalkan dengan sengaja atau malas. Itu catatan dia, kena ingat. Tinggalkan ibadat kerana sengaja saja tinggal dan dia malas, serta dia tidak mengingkar kewajipan. Masalah kita tak faham masalah makna ingkar tu. Kita pakai ingkar apa pun, saya tak tahu ingkar belajar bahasa Melayu ada ke, tak tahu. Jadi dia guna ingkar tu makna tak buat. Ini bukan masalah ingkar mahkamah. Ya, ingkar perintah mahkamah dia kata. Tak, ini masalah ingkar dengan perintah Allah. Ingkar perintah Allah ni, dia bukan tak buat, dia menafikan. Jadi dengan istilah dia baca dalam kitab Arab, dia tulis ingkar situ kafir, dia pun letaklah siapa tak puasa kafir. Salah. Yang maksud sana tu, meninggalkan dengan sengaja, serta dalam masa yang sama, dia tidak mengingkarkan kewajipan. Dia tahu kata puasa tu wajib, dia tahu kata sembahyang tu wajib, tapi dia tak buat. Hukumnya fasik, bukan kafir. Yang kedua, dia tinggalkan dengan mengingkarkan kewajipan. Tu baru kafir. Dia kata mana ada puasa? Contoh. Bodohlah orang puasa ni, atau ingkar kewajipan namanya. Dua-dua tinggal, betul. Dua-dua tinggalkan puasa. Tetapi yang ingkar yang kedua tadi ni, dia tak buat serta dia menafikan benda tu dalam Islam. Yang ni yang jatuh murtad, jatuh kafir mengikut mazhab ahli sunnah. Tak boleh hukum kafir orang tinggalkan puasa. Ya. Dan sekalipun dia buat puasa tu, dia puasa macam orang lain. Kau puasa ke? Puasa. Kenapa puasa? Saja puasa. Bukan kata wajib ke? Mana ada wajib puasa, kata dia. Dah apa? Dah kata doktor kata puasa tu bagus, aku puasa. Itu kafir tu. Sebab dia ingkar kewajipan walaupun dia berpuasa. Itu beza dia dengan ahli sunnah. Jadi dengan dia membaca buku tanpa ada guru, dan dia pula karang buku pula. Tuan-tuan hati-hati membeli buku di kedai-kedai. Ini pesanan Allah yang raham orang tua saya, Haji Mat Saman Kati. Dia mengajar mana-mana pun, dia kata jangan baca buku Rumi. Saya ingat lagi sampai sekarang. Jangan baca buku sendiri. Berguru. Sebab yang menulis tu kadang-kadang dia memetik daripada kitab Arab, kalau dia ada kemahiran Arab, dan dia tidak menuntut sebenarnya. Jadi dia tak faham apa ibarat sebenar. Maksud yang dikatakan ingkar, maksud dikatakan tarku, meninggalkan, dia tak sama. Jadi dengan mana dia termasuk dengan mana perbuatan ingkar dia kata tinggal. Kalau gitu ramailah yang murtad kafir. Ramai yang murtad yang kafir, melarat dengan bab nikah, bab sembelih, bab apa bagai. Berapa ramai orang tak sembahyang? Yang tak sembahyang jemaat pun ramai, yang tak sembahyang fardu pun ramai. Jadi kalau kata buat kerja
meninggalkan ibadah itu hukumnya kafir. Ramai yang kafir, sikit sangat orang Islam. Ya, baik, itu sikit. Tapi kalau kita kata tadi di sini, orang yang mati bulan Ramadan ini dengan dia buat maksiat, matinya fasik. Ya, tinggalkan puasa. Yang ni tak adalah pula waktu laku abu-abu niran. Ya, dikuncikan ataupun ditutupkan bagi dia pintu neraka, tak. Okey, kemudian watuqayyadu mardatasyayatin. Watuqayyadu mardatasyayatin, dan diikat dia. Asalnya kait dengan belenggu syayatin, segala syaitan-syaitan. Wa tuqayyadu mardata syayatin, dan diikatkan dia, dikaitkan dia dengan melampaui had syaitan. Syaitan tak boleh ganggu gugat dia. Ya, bila masuk bulan Ramadan, ya, syaitan-syaitan ini dia diikat, dia dibelenggu. Wa yuzhabu bihim yuhazzibu wa yuzahhabu bihim ilal bihar, dan mereka itu dihantarkan ke lautan. Kaila yufsidu alal muslimina, supaya tidak mereka itu merosakkan, membinasakan muslimin. Puasa mereka pun tak binasa. Siyamahum wa qiyamahum, dan berdiri malam mereka buat ibadat mereka. Makna kata, masuk bulan Ramadan, syaitan ini dibelenggu dan dicampakkan, dihantarkan ke lautan bihar, dan mereka supaya tidak mereka itu mengganggu gugat segala puasa-puasa dan ibadah malam orang-orang yang berpuasa daripada kalangan muslimin. Ini nasnya. Kita kata macam mana kalau ikut hadis ni, dia kata tidak merosakkan orang muslimin, puasa dia tak rosak. Tak rosak apa, ustaz, mata kita tak boleh jaga. Kita puasa, masa kita puasa kita naik marah. Ya, masa kita ada orang puasa, masa puasa itulah dia jadi macam-macam keluar daripada mulut dia kadang-kadangnya. Atau kita puasa dia tak sah ke? Begitu juga kadang-kadang kita buat maksiat juga. Jadi malas liat. Ya. Nak semayang terawih pun malas, nak semayang malam pun malas. Ya. Jadi macam mana kata syaitan tak ganggu? Baik, ikut ulama Saufi, kita ni bukan sahaja diganggukan oleh syaitan, tapi kita juga digangguan oleh nafsu kita sendiri, dan digangguan oleh orang sekitar kita. Kalau buka dalam kitab Mihajul Abidin, dia kata bukan satu dia daripada halangan-halangan untuk pergi ke jalan Allah. Salah satu daripadanya syaitan. Baik. Yang kedua nafsu. Nafsu kita sendiri, seperti mana janji syaitan pada Allah Ta'ala, dia ganggu daripada mula dalam perut lagi. Dalam perut mak kita tu, kalau silap makan mak kita, jadilah darah kat kita. Itulah kita makan. Situ lagi dah dia pun pengaruh dah. Keluar daripada perut mak, sebab tu disuruh azan. Masa tu syaitan dah mula duduk dekat dah. Maka dia yang mengajar anak kita tabiat-tabiat syaitaniah. Ya. Masa mak dia sembahyang tu lah yang dia kacau, meraung, menangis. Elok habis mak dia sembahyang, dia diam. Siapa yang ganggu tu? Syaitan, dia usik dia. Maka dididik dia oleh syaitan daripada kecil sampai ketua. Dan dalam setahun kita dihasut oleh syaitan selama 11 bulan. Tuan-tuan, kalau training kita jadi apa ni, jurulatih bola, training hari-hari 11 bulan, hari-hari training, tak ada rest.
Rasanya kita pakar main bola lah. Memang pakar betul. Tak ada coach pun kita boleh main. Nampak? Orang yang gila main bola ni, duduk saja-saja nampak apa dia sepak. Nampak apa dia sepak. Tak ada coach pun boleh main bola. Tambah depan coach lagi lah. Oh, dia latih. Kita ni dilatih oleh iblis dalam perut kita 11 bulan. Masuk bulan Ramadan, coach kita dah belah. Kena ikat belenggu ni, duduk di laut. Adakah dengan sebab dia dibelenggu, kita ni tak buat jahat? Ya, latihan 11 bulan yang sebelum ni dah cukup mantap dah. Nafsu kita dah ikut syaitaniah. Ya, perut kita jadi tamak macam syaitaniah juga. Ya, maka sebab itu nak buang balik tabiat yang dididik oleh syaitan tu payah. Tetapi berbanding dengan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan paling mudah. Berapa ramai orang yang tak semayang jemaah, bila masuk je bulan Ramadan dia boleh semayang jemaah. Siapa nak tunggu semayang sampai pukul 8, pukul 10? Ya? Tak kiralah terawih 8 ke terawih 20 ke. Ya? Dia tunggu jugalah habis-habis koman 8, lepas tu dia belah. Bulan bila? Bulan Ramadannya dia sanggup buat gitu. Kalau bulan lain tak, semayang sunat rawatib pun dia belah. Ya. Tak dan wiridnya. Dia dah cabut lari lah. Tu pun yang datang, yang tak datang langsung pun ada. Tak pernah jumpa masjid melainkan jemaat sekali. Tapi bila datang tarawih dia mau. Itu maknanya perubahan jiwa kita dah berubah bila masuk Ramadan. Syaitan dah kurang. Syaitan dia mari kat jauh. Ya, itu satu pandangan. Makna dia kata kita ni nafsu kita telah dilatih. Sebab itu masih lagi ada kesan-kesan maksiat yang kita buat. Ada rasa teringin nak buat maksiat, tengok aurat perempuan kita teringin. Itu tak dapat tidak, itu datang daripada nafsu kita. Bukan lagi daripada bisikan syaitan. Pendapat yang kedua mengatakan memang mereka duduk jauh dia kena ikat. Tetapi dia masih lagi boleh hembus kot jauh. Kan syaitan ni dia bukan macam kita. Dia bisik dari jauh ni, dia kata. Ya, kita pula dengar. Hak pesen kawan rapat dengan syaitan ni, syaitan duduk jauh pun dia dengar lagi. Ini rasa-rasanya dia manggil aku ni, kata dia. Ya. Itu yang masih lagi kita terpengaruh. Walaupun duduk jauh, itu dua pandangan dalam masalah tu. Jadi kita pegang pada keseluruhannya, tuan-tuan, masuk je bulan Ramadan, kita ambillah peluang yang dikatakan syaitan dibelenggu, dan kita kena usaha latih tubi balik diri kita yang mana sebelum ni terikut-ikut dengan hawa nafsu. Maka sebab tu dia tak bagi makan bulan puasa. Sebab utama dalam hidup kita apa dia, tuan-tuan? Makan. Tambah orang Melayu makan je. Ni mujur lah kuliah bulan puasa. Tidak makan. Lepas kuliah subuh makan nasi lemak pula hari. Ya. Makan tu jadi rutin kita. Makan yang menjadi rutin, yang menjadi keperluan, ya, dia juga melibatkan nafsu sebenarnya. Tu yang nak makan yang tu, hari ni teringin makan yang ni. Ya, dengan sebab nafsu tu lah. Laku bazar Ramadan. Kalau tidak, tutup. Ya. Kalau kita kata kita puasa, hilang semua nafsu kita. Tutup bazar Ramadan. Ya. Dia lagi dia puasa, dia lagi kecoh mulut dia. Lagi teringin. Ya. Lalu je bazar Ramadan tu, semua yang ada kat bazar tu semua teringin nak beli. Ikan pari bakar nak, ayam bakar pun nak. Ya. Nampak air asam, cayor je pun. Yang jual kedai tu. Teringin balik-balik makan hampir. Ayuh asam manis, kata dia. Ya. Tapi bila tengok tu teringin, tu kata nafsu. Ya. Disuruh tahan nafsu yang utama adalah makan. Tak makan dua, Tok Kasar kata dua hari, sehari suntuk 24 jam tak makan. Apa jadi badan kita? Ya. Tak kahwin sampai tua tak kahwin, tak apa lagi. Ada orang tak kahwin sampai mati. Tak apa lagi, boleh tahan lagi yang tu. Tapi kalau tak makan, ya,
seminggu boleh tumpuk. Boleh mati oh. Ya. Yeah. Jadi itulah benda yang penting dalam nafsu makan itu disuruh tahan. Tempoh dia inilah waktu fajar sampai maghrib ghurub syamsi. Boleh pula mika tahan. Itu dia. Sedangkan perlu ni nak minum, nak makan, nak apa, nak tenaga, nak kerja, kena perlu makan, minum. Ya. Yeah. Tapi kita tahan. Maka simboliknya, kalau makan kamu boleh tahan, maka nafsu mata kamu boleh tahan. Makan kamu boleh tahan, maka nafsu telinga boleh tahan. Jadi dia suruh kita berlatih dalam bulan Ramadan ni lah. Ya, kita mengawal perut kita. Ya, daripada memakan walaupun yang halal. Ya. Ada yang ajar zuhud. Ya, mengajar kita supaya zuhud, zuhud sungguh hari ini kita. Bila zuhudnya? Daripada fajar sampai waktu maghrib garang zuhud betul. Semua orang zuhud. Siapa yang puasa dia zuhud. Zuhud kan tak makan. Tak perlu digunakan. Zuhud dia, warak pun dia. Cuma tawaduk tak tentu lagi. Ya. Zuhud dengan warak dah tentu dah. Ya. Zuhud tak ambil dunia. Makan tak banyak. Tak makan langsung. Bukan tak makan banyak. Ya. Warak tak makan haram. Mana ada makan benda haram? Dah tak makan. Ya, itu warak kita pun tahan. Tu kata mengajar kita menahan sesuatu. Ya. Suruh kita jadi warak. Lain pada makanlah kita kata. Ya. Satu daripadanya kalau kita kata tahan makan, tahan daripada syahwat melihat aurat orang atau sebagainya, itu boleh lagi kita terima. Ya, itu larangan Allah berpatutan. Tapi yang kata jangan korek hidung ni macam mana ustaz? Apa sangkut paut dengan puasa? Sebab tu tuan-tuan, hari ni dia viral juga tuan-tuan, tu ada keluar dalam tu tu. Ya. Korek hidung tak batal puasa, siapa tinggal puasa, apa kata dia? Hukumnya semayang dia tak sah. Macam-macam. Ya. Itu jangan ambil tu. Ada orang tu tanya, dia kata kalau ada nama Usaimin kat atas tu, ada nama Ibnu Bas kat situ, itu Wahabi lah, senang terang-terang. Ya. Itu fatwa Usaimin dengan bin Bas, sama dia pun berkhilaf. Ya, itu bukan ahli sunnah. Bukan bermazhab Syafi'i. Kita peganglah mazhab Syafi'i, takut sangat nak pegang mazhab Syafi'i pasal apa? Nak pergi pegang mazhab-mazhab yang strict. Ya. Yeah. Syadid. Kadang-kadang terlampau longgar. Kadang-kadang terlampau strict. Dalam segi menghukum orang kafir, dia cepat. Ya. Yeah. Tinggal puasa tak sah semayang. Itu strict. Ada terlampau longgar. Tak apa, korek hidung sampai mana pun tak apa. Ya. Yeah. Kalau takat-takat sakit linga, tuang je air ubat tak batal puasa. Itu mazhab kita Syafi'i tak boleh. Dia tengok jenis sakit juga. Katakan sakit gigi, makan ubat, batal puasa. Makan ubat kan, batal puasa. Sebab sakit tu tak mudarat. Jadi, itu duduk sebar lah macam-macam. Okey, sekarang ni dalilnya mana? Dia kata. Dalil kata korek hidung batal puasa ni mana? Dia kata. Nabi tak kata pun. Dia pula baru belajar je pun kat YouTube. Dalilnya dalam bab wuduk. Jangan cari dalam bab puasa, kadang-kadang tak jumpa. Cari hadis yang disebut dalam bab wuduk. Ataupun ada dalam bab puasa tapi demo tak nampak. Nabi kata, ya. Ketika buat wuduk, Nabi sebut apa ni, fatadammadu, hendaklah kamu berkumur-kumur. Wastansaku, dan hendaklah kamu masuk air ke hidung, mubalaghatan, secara mubalaghah. Nabi kata kalau berwuduk masa kumur dengan masuk air ke hidung tu, Nabi kata buat sungguh-sungguh. Mana buat sungguh-sungguh? Kalau dia berkumur tu menyorok tu sampai ke dalam. Kalau dia masuk hidung ni sampai ni merah biji mata, sampai sakit hidung-hidung, merah hidung-hidung, itu namanya mubalaghatan. Nabi suruh buat gitu. Tarik
sampai hisap gitu. Illa sa'iman, melainkan orang yang berpuasa. Nabi kata, Nabi kaitkan dengan puasa pasal apa? Maknanya illa sa'iman, orang yang puasa jangan buat macam tu. Bukan jangan berkumur. Ada larang berkumur masa puasa? Tak, dia tak larang berkumur, tapi jangan mubalarah. Jangan terlampau. Jangan masuk ke hidung ke? Tak, bukan jangan masuk air hidung. Jangan mubalarah masuk air hidung. Kenapa Nabi larang bagi orang puasa jangan buat gitu? Orang yang tak puasa suruh buat sungguh-sungguh. Di situlah hukum ulama ambil. Yang mika pandai-pandai kata tak ada sunnah tu, pasal apa kamu menafikan sunnah Nabi tu, tak masuk neraka tu. Jangan pandai-pandai. Ulama pandailah. Ulama tahulah dia hukum apa dia nak hukum. Dia baca hadis nampak, kita baca hadis buta perut. Ya, nampak hadis tu lalu macam baca gitu, tak faham benda. Kita tahu terjemah je, tapi kita tak tahu apa nak ambil korek isi daripada hadis tu. Ulama lah. Ulama bersepakat dah, ijma' mazhab Syafi'i. Dia kata korek hidung batal, batal lah kamu nak lawan apa. Nak sebar kita kena pendapat banyak. Ha, iyalah. Kalau betul pendapat kamu ambil. Ya, sebarkanlah merata-rata korek hidung. Ya. Baik, oleh sebab itu ulama bahaskan setakat mana yang kata batal tu, yang Nabi larang buat masuk air hidung. Jadi pada asasnya bukan masuk dia batal ni. Ha, saya tunjuk. Ni tak batal lagi. Sebab inilah tempat yang kita hisap masuk hidung tu. Kalau batal tak boleh buat lah. Yang tak bolehnya sampai ke dalam ni, batin lubang hidung. Rupanya perkara benda macam ni berat rupanya. Jadi kena taat lah hadis. Okey, apa kaitan dengan puasa? Itu kata larangan. Kita sepatutnya yang kita perlu minum sekarang ni, kalau tak boleh makan pun minum jadilah. Minum yang keperluan, panas macam mana pun tetap membatalkan puasa. Dia tak ada pula hukum, dia kata oleh kerana panas yang terlampau sangat maka kamu bolehlah minum air. Ya, tak payah qadar. Ada tak hukum itu? Cuba cari tengok mazhab mana ada. Sedangkan darurat tu, panas ni, tak ada air ni, tekak ni, kering ni, kalau tak minum mati. Minum, tak apa minum, tapi kena qadar. Tak ada pula dia kata minumlah tak batal puasa pasal dah darurat. Tak ada tuan. Buat puasa dia tak macam tu. Kalau dah batal, batal qadar. Dia tak ada pula dibenarkan. Ya, kerana darurat begitu. Sedangkan minum tu keperluan. Ya. Dia tak bagi. Itu menandakan nak tengok takat mana kamu taat pada Allah. Termasuk juga korek hidung tadi. Ya. Yang penting bukan kita faham hikmah kenapa korek hidung tu batal tak? Tak suruh pun tanya. Kenapa ustaz kalau korek hidung batal? Tak usah tanya yang tu. Itu dah hukum. Kamu tanya. Apa yang ada hikmah di sebalik larangan tu? Sebalik larangan itu menahan kita jangan buat. Mengawal nafsu. Tu yang dia nak. Ya, kalau ikut biasanya tu korek sedap je ke telinga kita. Ya, tapi bila puasa kita tahan. Ni tahan ni imsak. Yang kata puasa tu as-saum imsak. Yang kata puasa tu menahan diri. Tahan diri daripada perkara membatalkan puasa, bukan tahan diri daripada makan dan minum je. Banyak ustaz dalam TV kata apa puasa, puasa tu menahan diri daripada makan minum. Tak, korek telinga pun tak boleh. Menahan diri daripada makan dan minum ke? Tak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dia merangkumi makan, minum dan lain-lain. Menahan itulah konsep menahan nafsu sebenarnya. Mengajar kita, latih diri kita jangan ikut nafsu. Jadi kalau sebulan kita boleh tahan tak ikut nafsu, ya, bulan puasa ni, ya, maka dia akan terbawa lepas pada tu, dia akan boleh menahan nafsu dia daripada buat yang haram. Kalau dia makan, dia boleh pilih makanan yang halal, tidak yang haram. Itu yang konsep dia nak ajar dalam puasa ni.
Bukan sekadar dia suruh, oh, pasal nak rasa orang orang susah tu susah, orang yang tak makan tu macam mana. Itu sebahagian hikmah. Sebahagian, kita tak nafikan. Ya, bukan hanya fokus pada situ, tak. Sebenarnya, ibadat puasa ni untuk diri kita sendiri. Faedah dia untuk diri kita sendiri. Maka dia menahan nafsu kita daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa tu. Maka kita akan tahan segala perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala yang lain-lain yang kita tidak perlu. Kadang tu tak perlu pun. Ya, kita tak tahan. Kita langgar juga hukum hakamnya. Baik, sikit kongsian. Apa soalan kawan saya? Saya ingat lupa. Dia tanya, apa hukum orang yang berubat bisul? Dia ada bisul. Kemudian dioperatkan berlubang. Bila dioperat bisul itu, dia pecah. Dia berlubang lah. Okey, bila bubuh ubat dekat situ, batal puasa tak sebab dia berlubang? Nuntan ganji pekah ni banyak ni. Macam mana nak hukum dia? Dia berlubang tu. Rongga kata dia. Okey. Hukumnya tak batal. Rongga ni saya terangkan balik. Saya terpaksa terangkan balik walaupun kena type lah. Rongga yang dimaksudkan ni, otak kita ni, dia ada tengkorak kan. Tengkorak tu dia panggil rongga. Itulah rongga sebenarnya. Perut kita ni ada uncang perut. Perut ni dipanggil rongga. Yang dikatakan memasukkan sesuatu ke dalam rongga, sampai ke rongga. Jadi dia kata memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Lubang tu bukan rongga. Lubang yang sampai ke rongga. Kena faham kitab tu. Kitab dia kata apa tu. Kadang kita belajar, kita tak faham makna kitab tu. Okey, jadi lubang hidung. Lubang hidung ni rongganya sampai dua tempat. Satu sampai ke otak. Sebab tu kita hidu, kita tarik bau tu. Yang tafsirkan bau tu siapa? Otak. Deria kita ada tu, deria tu yang mentafsirkan otak. Sebab tu bila sarap dia putus, sarap dia putus, otak tak boleh nak tafsirkan bau. Jadi dia tak boleh hilang deria bau. Lidah kita pun deria dia sampai ke otak. Okey. Begitu dia masuk ke otak, kemudian lubang hidung ni juga dia sampai ke perut. Sebab tu orang masuk hospital, ya, kita tengok apa hal doktor ni, tak ada lubang lain yang jolok. Dia jolok je lubang hidung tu masuk. Dia masuk apa tu? Masuk ubat. Ubat tu masuk ke dalam perut. Jadi ni dia panggil lubang yang sampai ke rongga. Bukan ke rongga. Telinga ni lubang yang terbuka. Dia terbuka nganga gitu. Ya, sampai ke rongga otak juga. Perut rongga. Maka mulut kita ni sampai lubang yang terbuka ni, walaupun boleh tutup. Tutup kan? Tapi kita selalu buka. Dia panggil terbuka juga tu. Sampai ke rongga perut. Kemudian kemaluan kita. Kan ada lubang, tak ada lubang, tak kencing. Ya. Sampai ke rongga perut juga. Dia panggil pundi tu. Pundi kencing tu. Rongga. Lubang yang terbuka walaupun kecil. Lubang dubur. Ya. Lubang juga yang terbuka namanya. Pasal dia boleh buka tutup, buka tutup. Dia baru terbuka tu dah ada siap lubang tu. Walaupun dia boleh tutup, boleh buka. Tapi dia ada siap. Itu panggil lubang terbuka. Maka sebab tu lubang-lubang ni tadi bila masuk sesuatu batal pada batin dia, zahir tak batal. Okey. Jadi bila bisul, ya, bisul itu lubang terbuka ke tak? Lubang bukan rongga. Ya. Okey, lubang terbuka. Sampai ke rongga tak? Tak. Kecuali bisul itu kena kat ni, lubang hidungnya. Itu iyalah lubang terbuka lah. Okey. Kecuali kata ulama, asalnya tak ada lubang. Asal tak ada lubang. Tetapi ditebuk buat lubang dan lubang tu sampai ke rongga, itu batal. Ada pendapat kata batal. Jadi sebab tu kita titik
air mata. Air mata, ubat mata. Ya. Ubat mata dengan ubat telinga tak sama hukum dia. Ubat telinga bila titik dalam lubang telinga batal. Sakit ke sat dia tu nak macam mana? Batal lah qada. Tak ada masalah. Rukhsah dia adalah qada. Ya. Kalau boleh, kalau kita kata boleh titik di telinga tak batal, maka makan panadol pun tak batal sebab sakit. Kalau dah hukum makan batal, maka titik pun batal. Memang ada viral kata tak batal. Mana boleh? Dia tak boleh. Kalau ada penyakit yang boleh makan ubat tak batal, maka menitik pun tak batal. Ha, gitu. Kalau kata titik tak batal, maka ubat pun tak batal. Dia mesti sama lah. Pasal apa pula dalam bab telinga lain, dalam bab mulut sama? Tak sama. Okey. Berbeza dengan lubang mata. Sebab mata ini dia panggil lubang lah. Tak, dia tertutup. Ditutup dengan biji mata tu. Dia bukan lubang yang terbuka sampai ke rongga. Sekalipun bila dititik sampai ke rongga, kata dalam kitab Buryatul Tulab, sekalipun ubat tu sampai ke tekak. Ya, macam contoh orang pakai celak, orang yang suka pakai celak. Celak ni dia sunat pakai waktu malam orang lelaki, bukan waktu siang. Tapi dah terbalik dah orang sekarang ni. Pagi-pagi dia pakai celak. Celak ni sunat sebab Nabi buat waktu tidur, Nabi bercelak. Katanya faedah dia supaya jangan dihasut syaitan. Yang kedua, menjaga mata. Bila pakai celak kan, habuk celak tu, debu celak tu, dia masuk dalam dalam biji mata ni. Bila kita bangun pagi, kita kahak kan, dia akan keluar tu, kesan celak tu. Kadang-kadang kahak tu warna hitam. Sebab dia masuk, dia perjalanan air dalam badan kita ni, dia sampai ke kerengkung kita. Lepas tu bila kita bubuh ubat mata, kita akan rasa tak, sakit tekak. Tekak kita perit. Sebab dia masuk. Okey. Nama masuk lah. Masuk. Batal lah. Tak. Tak batal. Walaupun rasa kat sini. Kenapa? Kerana dia bukan rongga terbuka, bukan lubang yang terbuka. Dia lubang yang tertutup. Jadi macam injection. Batal lah puasa. Tak batal sebab dia bukan lubang terbuka. Macam juga bisul, dia bukan lubang terbuka, dia tertutup, dia tak sampai ke rongga. Maka tak batal kita ubat luka-luka yang berlubang, yang lubang tadi tak tembus kepada rongga. Yang tembus pada rongga batal lah. Itu masalah dia. Jadi saya terang betul-betul lah, saya kata dalam masalah tu kena terang lah ni. Jadi tak boleh kita jawab boleh-boleh tak apa. Jadi esok celaru. Kalau kita jawab gitu je, jadi selaku kena terang satu-satu. Apa makna rongga, apa makna lubang terbuka. Itu penting mengaji fiqah secara detail. Tidak kita duduk celaru gitu. Darah keluar banyak ni kata dia batal puasa tak? Oh sudah. Darah haid yang batal puasa, darah lain tak batal weh. Kecuali sampai dia hilang akal. Gila ke apa ke benda ke, batal. Okey, habis. Kita sambung ke hadis dia sikit. Ketujuhlah. Wa yunadi munadin kulla lailatin min ramadanin ya baghiyal khair aqbil ya baghiyash syar aqsir. Dan diserulah dengan satu seruan, yakni malaikat, pada waktu malam, tiap-tiap malam daripada Ramadan. Bukan maksud dia pada Lailatul Qadar sahaja. Maksudnya tiap-tiap malam Ramadan satu keistimewaan. Kemudian Lailatul Qadar pula satu keistimewaan lain. Dia berlapis-lapis istimewanya. Sekarang ni belum lagi Lailatul Qadar kita dah. Ulama kata hujung, kita ikut cakap ulama lah. Ulama kata hujung Lailatul Qadar. Awal-awal ni tak ada. Tetapi masih lagi daripada awal bulan Ramadan, tiap-tiap malam ada keistimewaan dia, akan diseru oleh malaikat
untuk memakbulkan doa kita. Ya bariyal khair, akbil. Ya. Wahai orang yang berkehendakkan kebaikan, siapa yang mengharap-harapkan sangat jadi baik, siapa nak buat baik, akbil ke depanlah. Ya. Masa ni lah nak berebut apa pun, nak berebut derma ke, nak berebut ibadat ke, nak dapat sungguh-sungguh kebaikan, carilah dalam bulan ni, adalah. Ya. Wa ya bariyasyar aqsir. Ya. Siapa yang tak mau kejahatan ada pada diri dia, bulan ni jugalah dia akan boleh menahan daripada kejahatan. Siapa tak nak mati jahat, bulan Ramadan ni lah peluangnya mati. Maka balik-balik sekarang pakat minum racun ni. Itu bukan baik lah, tu jahat. Ya, itu dah terbalik dia namanya. Terbalik. Ya. Baik. Dan diriwayatkan anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi fariidatin 'adalat lahu 70 fariidatan fi ghairihi wa man taqarraba fihi bi nafilatin 'adalat lahu fariidatan yu'addiha fi ghairihi. Siapa yang mendekatkan diri pada Allah Taala pada bulan Ramadan dengan satu kewajipan, menyamai dia 70 kewajipan kebajikan daripada bulan lain. Andainya kita buat sembahyang subuh tadi, satu pahala contoh. Oleh kerana kita buat bulan Ramadan tadi ni, dia bagi 70 kali lagi. Ya. 70 kali sembahyang subuh yang wajib, pahalanya tadi. Andai kata tuan-tuan duduk dalam masjid sekarang ni mengaji, belajar ilmu, pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat. Ya. Maka digandakan 70 kali mengaji. Datang sekali dia dengar kuliah, tapi dibayar 70 kali. Satu fardu bayar 70. Ya. Okey, siapa buat sunat, sembahyang sunat fajar tadi, wirid tadi, sunat, maka dibayar 70 kali sunat. Tetapi beza dia. Ya. Wa man taqarraba fihi binafilatin, siapa yang buat satu sembahyang sunat, satu ibadat sunat bulan Ramadan, ya, adalat lahu faridah, menyamai pahalanya macam buat fardu. Yu'addiha fi ghairih, yang dibuat pada bulan lain. Okey. Kalau kita tengok sekali imbas, kalau buat sembahyang Zuhur ganda 70. Tapi kalau buat sunat Zuhur macam pahala sembahyang Zuhur. Macam mana kita nak faham itu? Kalau buat ibadat, maknanya ditambah 70 bulan Ramadan. Tak kira ibadat apa. Buat sembahyang Zuhur dapat macam sembahyang Zuhur 70. Buat sembahyang sunat macam mana sembahyang sunat 70 kali. Tuan-tuan merakit la ilaha illallah tadi 30 kali, 33 kali misalnya, kali dengan 70. Berapalah bulan Ramadan. Ya. Tapi dia kata kalau buat sembahyang sunat, dia sama dengan sembahyang Zuhur. Dia buat situ. Ulama bukan ambil tang tu, dia ambil apa? Maknanya beza kita buat satu perkara sunat dengan satu perkara fardu. Ya, sunat tu jauh sangat nak pergi ke fardu. Jauh sangat. 70 kali buat sunat baru sama dengan satu fardu. Ha, tu maksud dia. Ya. Kita sembahyang sunat 2 rakaat, 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 70 kali. 140 rakaat. Baru sama dengan sembahyang subuh fardu tadi. Kalau gitu ustaz jauh benar, tak nak sembahyang sunat kata dia. Dia pun belah gitu, tak sembahyanglah. Sembahyang kalau gitu buat apa sembahyang sunat ustaz? Jauh benar nak sama dengan fardu. Sembahyang sunat tu menampung yang fardu yang kurang. Kita sembahyang fardu banyak kurangnya. Hati kita nombor satu kurang. Kurang ingat ke Tuhan. Maka itu dah mencacatkan sembahyang. Maka sembahyang sunat menampung cacat tu. Tak nak ke dapat full bayaran?
markah penuh. Jadi kurang-kurang kita kata cemerlang lah, dapat 80% jadilah, dapat A. Ini tak, ya, semua masuk E belaka. Tolak markah belaka, atas horat je dapat D. Ya, atas horat. Tak maulah. Kita naklah lebih. Maka sembahyang sunat tu menampung yang cacat-cacat. Tapi sembahyang sunat boleh tak menampung yang fardu? Tak boleh. Kalau sembahyang tu tak sah, kena qada balik. Bukan pergi buat sembahyang sunat banyak-banyak. Maka sebab itulah ulama membahaskan tentang apa kelebihan orang yang dia qada sembahyang dengan orang buat sembahyang sunat. Segi hukum fiqahnya, orang yang ada qada wajib buat qada, haram dia buat sunat. Dia tak boleh buat sunat sebab yang tu wajib, yang ni sunat. Satu. Segi perbezaan dia, dia kata rugilah ustaz. Saya dah lah dulu tak sembahyang. Itu sembahyang sunat tak buat. Jadi kalau sekarang saya nak sembahyang sunat, tak sembahyang sunat lah saya, buat qada je, dia kata esok mati je dia. Apa nak jawab? Dia ada dua jawapan. Satu, satu sunat yang kamu buat, satu pahala. Kamu buat qada 70. Sebab qada tu wajib. Kamu rasa untung ke kalau dapat pahala satu je? Yang ni kamu dapat 70. Kamu nak ambil 70 ke satu? Kalau faham kat situ, dia tak akan buat sunat, dia akan pulun buat qada. Sebab yang tu fardu, wajib. Esok disoal, kita tak akan disoal kenapa tak buat sunat. Cuma kita diberi markah lebih kalau kita buat sunat. Kita akan dimarah kalau tak bawa buku kat sekolah. Tapi kita tak dimarah kalau tak balut. Sebenarnya tak salah sangat. Itu kelebihannya bagi orang yang balut buku. Jadi kalau kita buat sunat, itu kelebihannya. Tak akan disoal kenapa kamu tak buat sunat. Kamu didakwa. Dah, tak dakwa. Cuma tak dapat markah lebih. Tapi kalau tak semayang, tak qada, akan didakwa. Kamu nak didakwa depan Tuhan esok. Dah saya hapalah saya buat sunat. Kena tiba. Tak kena tu. Benda sunat buat yang wajib tak nak. Okay? Itu satu. Jadi baik kita qada sebab qada itu 70 lebih daripada semayang sunat yang lain. Di situlah kita untung banyak. Tuhan saja nak bagi pahala lebih, tak nak. Yang kedua, kamu rasa rugi kamu tak semayang sunat sekarang setelah kamu bertobat. Yang kamu tak semayang 10 tahun hari itu, semayang zuhur, subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, sehari semalam 5 waktu. Kali dengan 10 tahun, kamu tak rasa rugi. Kamu tak rasa rugi kamu tak semayang, kamu bertobat je, tak apalah aku tobat kat Tuhan lah. Betul, kita bertobat daripada dosa, dosa besar mana pun Tuhan ampun kalau bertobat. Tapi dapat pahala semayang tak? Tak dapat. Semayang tu tak akan dibayar lah tak semayang. Mungkin dosa diangkat kan? Kita nak dosa kita terangkat, pahala dibayar. Maka kita qada, dosa diangkat, pahala dibayar. Bukanlah bayar sama dengan orang yang sembahyang waktu, tak. Bayar kadar orang qada. Sebab qada tu wajib. Dia tak faham, dia pulun buat sunat juga. Rugi esok ni, takut dia menyesal. Itu sikitlah selingan bab fiqah. Nak ceritanya, jangan kita pulun yang sunat, kita tinggal yang fardu. Tak boleh. Rugi sangat-sangat. Segi pahala kita dah rugi dah. Segi hukum macam-macam lah. Ini kata tadi ni. Menyamai yang sunat itu 70. Kalau kita buat semayang sunat di bulan biasa Ramadan ni sekarang ni, kita buat semayang fajar sama dengan semayang subuh bukan bulan Ramadan. Dia sama, fair, sama je. Jadi maknanya beza sunat dengan fardu adalah 70 kali ganda. Tapi kita sembahyang sunat bulan Ramadan dengan sembahyang subuh bulan Ramadan tak samalah. Tak boleh samalah sebab dah buat dalam Ramadan dua-dua. Gitulah. Okey.
Jadi dia pun kira semayang Zohor 70 kali bulan biasa dengan bulan tak bulan Ramadan. Aku semayang Zohor sebulan Zohor, nanti 70 bulan tak payah semayang lah. Ya, dah dibayar siap dah. Hai, juga macam tu. Pahala dengan kefarduan cerita lain. Yang fardu dia tetap atas dasar fardu, bulan apa pun kena semayang. Cuma dibayar bonus waktu lain. Macam gaji kita lah. Kerja tetap kerja. Bonus dia akan bagi bila-bila dia nak bagi bonus. Raya ke, bila ke. Begitulah pahala ni. Okey, itu sedikit hadis tentang tu. Kita habiskan hadis tu, nanti masuk adabus siam. Man soma ramadana wa qamahu imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang puasa Ramadan, mendirikan dengan bulan Ramadan, imanan wahtisaban, secara beriman dan ihtisab, maka dia yang saya sebut tadi, diampun dosanya. Maka ulama membahaskan, siapa yang dapat ni, orang yang berpuasa siang hari, dia berjemaah waktu isyak, ya, dirikan jemaah waktu isyak, sampai dia buat beberapa perkara yang sunat waktu malamnya, maka dia masuk ghufirullahu ma taqaddama min zambi. Termasuklah tarawih salah satu jenis qiyam. Tu kalau nak bahas tarawihnya panjang lebar tuan-tuan. Ya. Wallahu alam. Jadi itu ada soalan? Kokola? Tak ada, kita tutup. Nanti insyaAllah kita sambung adabus siam. Ya. Dia berebut semayang tarawih untuk berjemaah, semayang waktu dia tak ada. Dia macam tadilah. Hak pahala 70 tu dia tak berapa nak heran. Hak pahala hak kecil tu yang dia berebut tu kan. Maknanya taklah salah, tapi tak berapa tepat. Pahalanya kecil je tarawih tu. Yeah. Pahala yang kita buat fardu tu lagi besar sebenarnya. Yang tu dia tak berasa teringin nak berebut. Dia berebut yang kecil lah. Kalau kita katakan yang ni beres basmati, dia tak mau. Yang ni beres lapuk, dia ambil. Banyak dia nak ambil. Jadi cumanya yang saya faham, orang datang berebut semayang tarawih ni sebab kalau di rumah dia tak buat. Kalau semayang fardu ni duduk rumah pun dia buat juga. Dia kata Zohor ke Asar lambat-lambat pun dia buat juga di rumah. Tapi kalau tarawih, kalau duduk di rumah pakai haram. Jadi dia kata daripada tak buat langsung mohlah ke masjid sebenarnya. Itu je lebih sikit dari situ lah. Kalau dia di rumah dia tak buat langsung. Adalah juga lekat sikit. Tapi kalau boleh sikap tu diubah lah. Allahu alam. Ada lagi? Tadi mana? Dia kalau ada dalam satu kaedah tu, ada seorang tok guru tu, kita masuk sesuatu, kita ada rasa macam menyucuk. Dia bunyi, kalau bahasa orang petani dia panggil rang. Dia bunyi rang gitu, kita rasa macam sampai ke tu. Itu batal. Kalau tak sampai macam tu, tak batal. Dia ada rasa macam satu cucukan sampai ke otak tu. Ataupun telinga kan sampai gendang. Kita rasa, masuk, dia rasa macam tu, terkejut. Itu batal. Kalau takat tepi-tepi ni tak apa lagi. Kalau takat kata luar ni tak apa lagi. Kalau ikut kitab fiqah dia kata, kalau kita tengok lubang tu nampak, itu tak batal. Yang belah dalam ni batal. Jadi kat sini lah tulang ni. Betul lah. Tulang ni yang batal dalam ni. Kalau kat luar ni lagi boleh lagi. Tak batal. Habis. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwarta azra min syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.